Halo semuanya, kembali lagi dengan Serbili. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, damai di hati. Hari ini sesuai silabus, kita akan membahas tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang percaya, tentu kita percaya bahwa Tuhan berperan dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya tentu di dalam kehidupan keluarga kita juga. Dan sebagai orang percaya, tentu kita juga punya sumber pegangan firman, di mana kita mendasarkan iman dan pengetahuan kita akan hal ini. Kita punya Alkitab yang di dalamnya memuat firman Tuhan dalam bentuk ayat-ayat yang memberitahu kita pengetahuan tentang Tuhan dan segala ciptaannya, maupun tentang peran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita yang serkatakan di awal tadi. Alkitab adalah sumber pegangan firman kita sebagai orang percaya yang menjadi dasar iman dan pengetahuan kita dalam memandang segala hal yang ada dalam dunia ini, termasuk pula dalam memandang konsep keluarga. Untuk menghayati peran Allah dalam keluarga kita, maka tentu ini tidak akan lepas dari apa yang tertulis dalam Alkitab yang menjadi dasar pengetahuan iman kita. Kita harus secara sadar memberikan diri kita untuk dituntun firman Allah lewat Alkitab untuk menghayati hal ini. Untuk itu, kita akan melihat konsep keluarga ini dengan menggunakan lensa atau sudut pandang Alkitab. Sebelum memulai, kita harus sadar bahwa secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan tentu berperan dalam setiap tarikan nafas kita manusia. Dan itu terjadi baik kita sadar maupun tidak. Tuhan ada dan ikut campur dalam hidup kita, baik kita menginginkannya ataupun tidak. Dengan demikian, Tuhan hadir dan berperan dalam hidup kita, baik kita sadar maupun tidak, baik kita menginginkannya maupun tidak. Tapi untuk membahas materi ini, saya ingin membawa konsep peran Tuhan dalam keluarga ini lebih kepada hal yang praktis saja. Arahnya akan lebih kepada petunjuk dan arahan maupun perintah dari Tuhan untuk manusia ciptaannya lewat firman-Nya yang terdapat di Alkitab mengenai pedoman dalam berkeluarga. Dengan kata lain, kita akan membahas apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam keluarga. Dalam hal itu, practically, peran Tuhan adalah sebagai pemberi pedoman tentang apa yang sebaiknya maupun yang harus dilakukan oleh manusia ciptaannya dalam berkeluarga. Tapi sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu secara umum, apa sih keluarga itu? Menurut Wikipedia, keluarga adalah sekelompok orang yang terhubung oleh consanguinity atau hubungan darah atau oleh affinity atau hubungan pernikahan atau hubungan lain. Jadi keluarga itu adalah orang-orang yang terhubung lewat hubungan darah, contohnya antara orang tua dan anak, kakak dan adik, sepupu atau keponakan dan lain sebagainya. Dan bisa juga lewat pernikahan yang resmi, artinya persatuan antara dua orang dari pertalian darah yang berbeda, yang sepakat untuk menciptakan satu keluarga baru lewat institusi pernikahan. Dalam Alkitab, kita bisa melihat ini dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Dari situ kita bisa simpulkan bahwa Tuhan menghendaki makhluk ciptaannya, dalam hal ini manusia, untuk membentuk institusi keluarga lewat pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, apa tujuannya? Bisa kita lihat lagi dalam Kejadian 2 ayat 18 yang berbunyi, "Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menghendaki agar lewat keluarga, manusia ciptaannya tidak hanya sendiri saja, tapi mempunyai penolong yang sepadan bagi dia. Dalam konteks ayat itu, tentu Tuhan berbicara tentang Adam dan Hawa sebagai suami istri pertama di dunia. Dan dengan demikian juga adalah keluarga pertama di dunia, sebab suami istri adalah bentuk terkecil dari apa yang disebut keluarga.
Lewat keluarga pertama itu, Tuhan menghendaki agar ada saling tolong-menolong yang terjadi dalam keluarga itu. Dan itulah salah satu tujuan dari adanya keluarga. Agar ada saling tolong-menolong yang terjadi dalam kehidupan manusia yang hidup di dalamnya. Sebab tidak ada siapapun manusia yang bisa melakukan segala hal sendiri. Siapapun dia, pasti tetap membutuhkan pertolongan dari orang lain. Konsep keluarga dimaksudkan Tuhan untuk memfasilitasi manusia dalam hal itu. Tapi apakah hanya soal saling tolong-menolong saja? Saya yakin tidak hanya itu saja. Tujuan dari keluarga yang utama dan yang paling penting adalah untuk mengajarkan manusia tentang kasih. Sebab tanpa kasih, segala bentuk tolong-menolong tidak akan pernah terjadi meskipun ada pertalian darah. Nah, lihat saja yang terjadi pada Kain dan Habel. Dibutuhkan kasih untuk menyatukan keluarga dan mempertahankannya agar tetap demikian. Maka dari itu, sebagai suami, apakah peran yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan? Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 25 yang berbunyi, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Sertau, belum ada satupun dari kalian yang menjadi suami orang saat ini. Tapi suatu saat kalian akan. Jadi perhatikanlah hal ini. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimanakah cara Kristus mengasihi jemaatnya? Dia mati untuk jemaatnya. Artinya bukan seru-seru kalian mati bunuh diri untuk istri kalian nanti. Tidak, bukan soal bunuh diri sama sekali. Yang bermaksud adalah kasihilah istri kalian sampai pada titik di mana kalian rela kalaupun harus mati untuk dia. Yang bermaksud adalah level kasih kalian, usahakanlah untuk mencapai titik itu. Saya yakin apabila kalian mengasihi istri kalian sampai di titik itu, maka segala masalah rumah tangga nanti tetap akan bisa teratasi. Tapi sekali lagi ya, bukan bunuh diri. Tolong jangan salah tafsir. Nah, bagaimana dengan peran istri? Mari kita lihat dalam Titus 2 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang." Sekali lagi, saya yakin di kelas ini belum ada yang menjadi istri orang. Tapi suatu saat nanti, kalian akan. Maka perhatikanlah didikan ini. Dalam ayat itu juga, Tuhan menghendaki agar ada kasih yang terjalin antar anggota keluarga. Sebab memang kasih adalah dasar atau fondasi kebahagiaan suatu keluarga. Dengan kasih dalam hatinya, seorang istri akan mampu melaksanakan semua hal yang disebut dalam ayat itu dengan segala baik. Bijaksana, suci dalam menjaga perkawinan, dan taat kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana dengan peran anak? Mari kita lihat dalam Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Sangat simpel ya. Sebagai anak, kadang-kadang kita merasa lebih benar dari orang tua kita. Tapi jelas menurut Alkitab, kita harus menaati orang tua kita, karena memang haruslah demikian. Tuhan menghendakinya agar seperti itu. Tapi saya yakin apabila kita mengasihi orang tua kita dan orang tua kita pun mengasihi kita, tentu hal ini kita akan lakukan tanpa ada paksaan sedikit pun. Nah, demikianlah materi kita, serbuat sangat sederhana agar mudah dipahami dan dicerna. Semoga bermanfaat. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.